Hayo, kamu buang sampah sembarangan ya? Iya. Gak boleh. Kamu tuh harus buang sampah pada tempatnya. Kamu ngerti nggak? Kamu bisa bantu aku jelasin ke dia nggak? Iya. Tempat sampah yang berwarna hijau diisi dengan sampah organik. Sampah organik mencakup sampah-sampah alam yang mudah terurai di alam seperti sisa makanan, ranting pohon, dan dedaunan. Tempat sampah warna kuning diisi dengan sampah anorganik, contohnya plastik, kaleng, styrofoam, dan lainnya. Sampah anorganik adalah sampah atau benda yang diciptakan oleh mesin dan baru dapat terurai di tanah selama ratusan tahun. Tempat sampah yang berwarna merah diisi dengan bahan berbahaya dan beracun. Contohnya adalah pecahan kaca, bahan kimia, dan komponen elektronik. Tempat sampah warna abu-abu diisi dengan residu seperti popok bekas, pembalut wanita, permen karet, dan lainnya. Yang terakhir, tempat sampah warna biru, khusus untuk kertas guna mempermudah proses daur ulang. Ngerti kan? Iya. Makasih ya.